JKT? JKT? Untuk topik yang ketiga adalah segi tiga, segi empat dan polygon. Okay, kalau kamu tengok ini adalah ulang kaji juga, ulang kaji semula daripada menengah rendah, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okay, kalau kita tengok sebelum kamu melukis, kamu kena tengok dulu dia punya ciri-ciri tu. Ciri-ciri segitiga, ciri-ciri segi empat dan juga polygon. Okey, apa dia segitiga? Apa dia segitiga? Segitiga merupakan, okey, yang menjadikan dia segitiga adalah apa dia, satah garis lurus tu apa? Yang menjadikan dia segitiga adalah satah garisan yang punya A 3 sisi. Tiga sisi itulah yang menjadikan dia segitiga. Mana saya punya pemadam ah? Okey. Kita tengok ciri-ciri dia. Jumlah sudut dalam segitiga ialah 180. Yang ini pun kamu dah tahu sebenarnya eh. Ini pun kamu dah tahu. Jumlah sudut maksudnya sudut X campur sudut Y campur sudut Z, jumlahnya adalah 180. Okey, ini adalah ciri-ciri segitiga. Yang pertama sekali, yang bawah ini kita panggil dia sebagai tapak. Okey. Ha. Yang ini adalah sudut tapak. Selain daripada Z sudut tapak, lagi satu sudut tapak di mana? Di X. Di X juga adalah sudut tapak. Okey, ini adalah sisi. Jarak ini ke sini adalah sisi. Ini ke sini juga adalah sisi. Di atas ini kita panggil dia sebagai puncak. Dan Y itu adalah sudut puncak. Okey, tinggi. Tinggi adalah jarak di antara, ya, daripada puncak ke tapak. Itu kita panggil dia sebagai sisi. Tinggi. Dia mesti daripada puncak ke tapak bersudut tegak. Itu. Okey. Kalau yang ini ke sini kita panggil dia sebagai sisi. Ciri-ciri ni kamu kena tahu. Sebab pembinaan suatu segitiga berdasarkan ciri-ciri yang diberi. Boleh? Berdasarkan ciri-ciri yang diberi. Okey, kita tengok yang ketiga. Rajah 3.1.1 adalah ciri-ciri segitiga tu ni lah. Okey. Ini segitiga. Segitiga tak sama. Ini segitiga ni tak sama. Yang dia nak tunjuk ni adalah garis penengah. Garis penengah adalah garis apa? Ni ada sisi dia. Jarak ini ke sini adalah sama. Jadi dia bagi penengah. Di mana sudut di sini dengan sudut di sini adalah sama. Dia membahagi dua sisi. Membahagi dua sama sisinya. Okey, dia akan bertemu dengan satu pusat kat situ. Persilangan tu. Okey, pusat bagi segitiga penengah. Okey, kita teruskan dengan jenis segitiga. Ini adalah segitiga bila semua sisinya sama adalah segitiga sama panjang. Segitiga sama. Berapa sudut segitiga sama? Setiap sudut
Setiap sudut 60. Dah sama semua sudut 60 lah. Okey, yang B adalah segitiga tepat atau nama lainnya segitiga, segitiga tegak. Ada satu sudut bersudut tegak. Yang C adalah segitiga sama kaki, di mana sudut tapaknya adalah sama. Dan D adalah segitiga tak sama kaki, di mana semua segitiganya adalah tidak sama.